6 dari lulusan TV yang membawa Bapak sekalian. Ibu Bapak sekalian, satu hal saya pikir bahwa pemerintah ini lagi berkembang sehingga semua membutuhkan biaya. Biaya ini tidak bisa dibutuhkan langsung kita selesaikan apa yang kita mau. Tapi saya pikir, mari kita mandiri. Apa yang dibantu pemerintah, kita itu membantu secara yang akan selesai. Dan kedua, Ibu Bapak, tolong informasi ke saya. Tadi disampaikan Ibu yang dulu ini bahwa transport ditanggung sendiri, kita sampan. Padahal kami pemerintah sudah membiayai seluruh anak-anak kita yang sekolah dari berapa pulau menuju di sini, SMP menuju ke kasus. Ini ada kanis pendidikan. Jadi nanti kalau ada yang masih menanti, itu tolong informasi ke saya. Karena kami sudah subsidi, 6 bulan lalu saya kesini bersama Kementerian Sosial, kita di sini ruang ini juga sudah sampaikan disubsidi penuh. Bukan saya tidak mau memberikan sampan, kalau memberikan sampan jadi masalah. Ibu pasti sudah tahu, dulu sudah kita bantu tapi jadi masalah. Berapa pengelolaan saya jadi masalah. Maka tidak itu kita lakukan, kita tidak subsidi. Jadi ibu dulu, nanti kalau tanya ke dinas pendidikan, uangnya ada di mana? Dan itu diberikan hak untuk anak-anak ini. Tidak ada satupun tidak boleh tidak terima. Ibu akan tak perlu jawab, yang penting uangnya sudah Ibu berikan saja. Saya kira Bapak Ibu, ya yang kedua, terima kasih Bu Menteri Sosial jauh-jauh dari Jakarta masuk ke pulau, tidak lain ingin merubah alat hidup kita semua. Tadi Ibu sampaikan, Allah tidak akan merubah masa kita kecuali kita sendiri. Ibu Menteri sudah bantu, mari kita berpikir kita merubah alat hidup kita. Supaya satu waktu pulau-pulau yang sini betul-betul kehidupannya akan melebihi kami. Manalah tahu satu waktu nanti dari pulau sini akan menjadi wali kota. Mana tahu juga satu waktu nanti dari pulau ini akan jadi menteri sosial. Tapi 30 tahun depan mungkin kalau kita kita siap Bapak Ibu sekalian. Thank you.
provinsi maupun kota. Dan Bapak sekalian, para tokoh masyarakat dan anak-anakku semuanya, pertama Nabila kita berdasarkan di sisi itu dan berdasarkan Allah SWT Tuhan Sama Isa, karena pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahmi bersama dalam kondisi sehat walafiat. Yang kedua, Bapak sekalian, saya sebagai Menteri Sosial mempunyai tanggung jawab terutama yang harus kami tangani adalah wilayah-wilayah daerah terpencil terdepan. Jadi yang terdepan itu yang berbatasan langsung dengan daerah lain dan terpencil terdepan satunya ada tiga terluar. Nah, kami punya kewajiban menangani itu. Nah, karena itu usulan ini sebenarnya sudah lama untuk penataan di Pulau Berkat ini. Sudah lama sekali, namun memang kemarin karena desainnya menurut saya ingin yang terbaik karena akan berhadapan berbatasan dengan negara lain, maka kemudian saya minta kita harus membuat yang terbaik. Karena itu saya meminta bantuan dari teman-teman alumni PP yang dipimpin oleh Mas Joko ke sini. Mana ya? Dari PP mana ya? Oh ya, ini Bu Katna Kandu, Bu Sofi, kemudian Bu Pak Yang Peta, Pak Sarah, Pak Yang Mas tadi ada Bu Sandi, Bu Lepi, Bu Tini, Pak Wahyu. Nah, nanti yang membuka atau juga direplikasi di daerah lain? Oh, di daerah lain. Aku sudah kerja di Papua, atau sudah kita sudah kerja di Jambi, kita sudah kerja di Dayak, Meratus, kita sudah kerja di situ. Jadi ada beberapa yang memang kita tangani. Nah, ada di Nunukan, ada di TTU Timur Utara. Nah, apa namanya, kali ini sebenarnya ini sudah rencana udah tahun lalu, cuman saya nggak puas karena saya pingin, karena ini adalah hadapan-hadapan dengan negara lain. Selain ini kawasan termasuk yang tertinggal, tapi ini juga merupakan kawasan terluar. Jadi ini merangkap ini kanunya, statusnya pulau ini berhadapan dengan negara lain. Karena itu, karena saya karena kami anggaran kami terbatas, maka kemudian kali saya meminta bantuan dari teman-teman alumni ITB untuk membantu bagaimana membuat desain yang baik, yang ramah lingkungan, supaya kalau dilihat dari luar itu civilized gitu. Seperti itu. Itu kalau gambaran besarnya seperti apa sih, mau dikembangkan, mau jadi seperti apa? Ya, ini idenya kemarin mungkin Pak Gembong nanti yang bisa mengembangkan. Awalnya saya hanya, karena tugas saya memang untuk kawasan tertinggal, terluar dan terpencil itu. Nah, saya hanya nangani masalah perumahan namanya. Nah, tapi kemudian dilihat dari teman-teman alumni TV ini, kawasan ini bisa dikembangkan. Jangan dilihat kok jadi luas gitu. Karena kalau pengembangan itu nanti bisa berimplikasi positif terhadap pendapatan dari warga setempat. Nah, nanti kita akan lihat. Kita belum tahu, kita karena baru melihat lokasi ini seperti ini. Nanti setelah ini akan ada tindak lanjutnya, kita akan ada staf kita yang tinggal di sini dan sebagainya. Teman-teman ITB ini nanti juga akan diajak ke daerah lain, 3T lain atau cuma bekerja di sini? Nanti ini enggak yang maksudnya kemana? Apa maksudnya kolaborasi dengan ITB dan ini kita macam-macam. Jadi kalau saya di Papua itu nangani aksesibilitas.
nangani aksesibilitas. Nah, kebetulan transportasinya kapal. Nah, saya kerjasama dengan ITS karena ada jurusan perkapalan. Kemudian ada di atas itu karena dia BBM mahal, kita buat motor listrik. Nah, saya kerjasama dengan ITS untuk membuat motor listrik. Nah, dengan ITB ini komprehensif lengkap karena sekali lagi